Balai Penelitian Tanaman Pangan DIY sengaja nanem pantun datang telatah Kabupaten Gunung Kidul nalika tumapak mangsa ketiga samangke. Lampah menika tetelo damel kuatosipun para petani awit datang sawetawis wewengkon asring kekirangan toya. Dene ancasipun BPTP DIY nanem pantun datang Kabupaten Gunung Kidul kangge nepangaken pantun varietas enggal ingkang langkung unggul tinimbang varietas biasa. Inggih menika cepet anggenipun panen lan saged ngrembaka sinaosa kekirangan toya. Kejawi menika BPTP DIY nepangaken cara tanem jajar legawa super kangge ngindakaken produktivitas sarta nuwuhaken border effect. Inggih menika tanaman pantun langkung inggil tinimbang galengan utawi tanaman ingkang wonten ing pinggir langkung inggil. Kepala BPTP Yogyakarta Joko Pramono mratelakaken cara tanem jajar legawa super nanjakaken teknologi varietas unggul. Winihipun ngandut rabuk hayati, pramila takat dateng panraing omo. Dene anggenipun nanem ginakaken mesin kangge ngawikani winatesipun berah tanem. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul Bambang Wisnubroto mratelakaken boten kuwato sinoso taneman pantun dipun tanem ing pungkasan mangsa rendeng. Bambang angka saking 50.880 hektar pasabinan, 51.380 gangsal hektar ing antawisipun sampun dipun tanemi pantun lan sak perangan dipun panen kanthi asil ingkang tumonjo. Jadi hasil akhirnya bahwa kita ingin memang untuk meningkatkan produktivitas persatuan luas. Jadi di komponen teknologi jajar legowo super ini kita memasukkan beberapa komponen teknologi dalam satu rakitan teknologi itu yang kita implementasikan. Mulai dari varietas unggul, penggunaan varietas unggul, kemudian benihnya itu juga sudah kita beri pupuk hayati, jadi seed treatment gitu, agar apa, agar pertumbuhannya itu terhindar dari misalnya gangguan hawa dan sebagainya. Jadi kalau target Okmar kita sudah 55 target ya, 55888 hektar. Terus realisasinya berapa Pak? Okmar 18-19 sudah sekitar 51385 hektar. Sudah kita tanam, sudah kita panen sebagian juga ya. Kira-kira 92% kita sudah tanam, sudah sebagian panen dan panennya hasilnya luar biasa. Anjar Aditya, Jogja TV.